kacang kulit cendai. Bisa enggak? Bau. Pat. Kayak gini. Setelah saya makan ini, kusumun saya Allah. Lahis! Jadi di video kita kali ini banyak dari teman-teman semua request, Bang, coba makan natto katanya. Natto. Natto. Iya. Ini natto teman-teman yang katanya. Sini dekat ini. Ini adalah natto yang kayaknya makanan terbuat dari apa ini? Jepang. Yang buat orang Jepang ini. Halal enggak ini? Halal enggak? Halal lah. Orang enggak viral kok. Halal lah. Jadi teman-teman, kita mau nanti kan kita kan wajar ya teman-teman ya, bukannya mau jelekin produk. Karena kita mau lihat yang halal apa enggaknya gitu teman-teman ya. Dari Jepang. Pokoknya udah muak, woi. Udahlah. Jadi teman-teman, di sini kita mau makan natto bareng bocil-bocil. Kayak manakah? Apakah nattonya memang betul-betul enggak enak? Apa betul kah rasa yang kayaknya memang enggak enak, Bang? Bawa sempak kuyang atau sempak kuyang? Sempak bayi bacang. Oke, teman-teman. Aku itu. Jadi kita coba aja kita makan natto ini, apa betul-betul memang enggak enak, apa memang itu semua adalah hoak, teman-teman. Jadi kita lihat aja. Pala, pala Bang, Bang. Nah, ini teman-teman, makanan ini kami pesan selama 1 minggu baru datang ke kampung. Karena kampungku pelosok ya teman-teman ya, dari satu kota. 1 bulan. 1 bulan lah udah basi sampai sini nih. Tapi imut kali muka awak ini ya kan, di gambar natto ini. Pingin ku apa, ku cubit. Jadi sekarang jangan banyak bacot, kita pesan natto tadi cuma 3 teman-teman ya. Dan yang satu disimpan katanya entah untuk apa. Kita coba buka dulu nattonya nih teman-teman. Nih. Abang makan nggak? Makanlah boy, aku biar buktiin sama masyarakat Indonesia ini kalau natto ini adalah hoak, nggak ada katanya nggak enak, itu semua hoak. Wah, oh, ternyata natto itu dalamnya kayak gini teman-teman ya. Dia sikit. Iya. Tapi coba lah kau, baunya uap kan. Baunya langsung ke mata. Ternyata enggak, masih apa, masih bagus. Masih bagus. Situ atas situ ini. Oh, agak pening nyium apa? Buah mangga ini teman-teman, karena getah mangga ini nggak bisa sama pori-pori otakku dan wangi-wangi hidungku teman-teman. Wih, blender lah. Buka wan, masukan, masukan. Masukan, masukan. Gimana cara ngolahnya itu? Kacang kulit cendai. Bisa nggak? Wih, bau. Deket-deket kan? Oke teman-teman ya, sekarang lagi tuang. Wih. Wih, ada tai kucingnya pula lah itu warna kuning. Pasti mencet anak bayi. Keju itu enggak. Kayak mencet anak bayi itu. Kayak itu apa itu? Yang kuning itu. Itu apa yang kuning itu? Woi, Tia. Yang kuning itu apa? Keju. Asinannya. Keju mozzarella. Tapi kita enggak pernah takut teman-teman. Kita akan buktikan sama masyarakat Indonesia kalau natto ini adalah hoak rasanya. Enggak kayak kambing. Kok kayak tai kambing? Kayak tai apa lah rasaku? Tai apa? Musang. Ini lain campur keju mozzarella. Coba teman-teman. Olah terus, olah terus. Ada lendir-lendirnya ya? Ya Allah. Ada lendir-lendirnya ya? Ada lah. Kalau aku bilang lendir-lendir, dideketkan kameranya. Bisa angkat. Kayak gini. Ih, gitu teman-teman. Jadi teman-teman, mak mau nyium. Coba cium makanannya, mak. Ini makanan yang lagi viral di Jepang ini. Mama aku tak suruh nyium lu teman-teman. Sini, dulu. Dulu. Jadi mama aku tak suruh nyium. Ini makanan yang viral di Jepang. Biar mak nyium makanannya dulu teman-teman. Nih, makin dulu makanannya. Ras wanginya kayak mana. Ini cium. Cium aja kok nyicipin nanti. Rasanya kayak bau apa itu? Bau apa? Bau apa? Lem. Bau apa? Enggak mau. Oke teman-teman ya, buka satu lagi biar cepat kita makan ini. Karena udah banyak orang lewat-lewat dari tadi teman-teman. Tak apa yang lewat-lewat. Ternyata ini jalan lintas. Oke, satu lagi udah diolah juga itu teman-teman. Kacauan. Makin dikacau, makin kental nih teman-teman. Ih, muka aku kenapa refleks sendiri, padahal aku udah pura-pura. Batu. Nyetak ke hidung, bentar lagi ke paru-paru, baru kita semua pakai kain kapan. Enggak. Kok dari tadi banyak ngomong, tinggal dimakan. Aduh ya. Diolah dulu terus. Oke teman-teman, sebelum orang ini makan, makanlah. Coba Wan, cicipan. Cicipan. Belum olah. Oke teman-teman ya, jadi sekarang kita lihat dulu kayak mana rasa natto-nya ini. Coba Wan, coba isi dikit Wan.
Kau keluar aja. Karena kena angin. Kau lah. Kau lah dulu. Jangan rebut-rebutan, langsung aja gas. Itulah. Makan sedikit, biar si Iwan dulu, biar si Iwan lu coba. Dekat. Kamera, dekat. Ini adalah makan satu. Aku coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti biar si Iwan dulu. Ya Allah, saya makan ini, kusumun saya Allah. Anjing bala cinta li oleh Roy oleh Jim. Rasanya teman-teman ya. Dah. Coba kawin. Aduh. Kalau ini tantan aja semua ini. Enggak. Aku udah tadi agak mual perutku ini karena apa? Aku masuk angin kayaknya. Kalau mabuk ini enggak. Banyak kali nih. Kurangnya sedikit. Tunggu, jangan alin dulu. Leh, cicip lu sikit, Leh. Ada masukan, cicip lu sikit. Kalau enggak apa dilepeh aja nanti. Ini makanan ini. Kalau aku bisa. Iya, coba ya. Iya. Coba. Sampai merah juga ya. Kayak mana ta? Jelaskan sama kamera kayak mana rasanya? Apa rasanya? Kayak rasanya. Membalik. Apa yang dirasakan apa? Bau lah. Bau. Coba kawin. Aku. Iya. Kawin, kalau bisa kan jangan muntah nih. Belalap. Nampak kan. Dia semua masuk. Enaknya. Ah. Enak ya, Bang. Buknya itu enak. Kau, jangan kau. Wah, enak kalau lepehnya. Wah, dilepeh dia, Bang. Ya. Kayak enak rasanya, udah mau ditelan. Rasanya itulah, ada asin-asinnya. Rasa barasa basi. Coba, udah. Tolah. Mas. Muntah. Makanlah. Aduh, kali kau. Abang terakhir ya, banyak. Semua aku buktikan sama masyarakat Indonesia. Itu hoa. Iya. Cepatlah. Aku semua bangga tan kali balik jantungku. Jantungku sama apa? Tantangan dan dia. Tapi kayak salah sampai cuci muka deh teman-teman ya. Udah enggak sanggup. Pecis banget. Enggak tahu aku lagi. Sekarang Abang lah. Lagi. Kali ini kayak gini aja. Udah era ya tuh. Bukal anjir. Satu aja. Masuk satu aja lo Bang Yan. Wah, enak kali ini makanan dari mana nih? Mantap kali. Dari Jepang. Mama lah makan. Mau satu sendok. Muntah lagi buta. Kalau enggak ada mamak gue gara-gara NATO itu ku datangi pabriknya ya. Kali kita mau muntah. Pikir orang kuliah aja lagi ya, Wak. Loh kau enggak jadi alasan. Udah pening kepala gue. Udah pening kepala gue. Makanlah, Pak. Makanlah. Eh, enggak ada itu, enggak ada. Ada, harus ada. Es, gaya aja. Enggak ditanya sendiri. Makanlah, boy. Makanlah, ah. Iya, masa gitu aja. Oh. Tadi dia katanya mau makan sebanyak itu. Iya. Bok. Ayo dia tuh. Muntah. Oh. Bok. Lebay. Kau bilang orang lebay, kau yang lebay. Mereka kali boknya, boy. Kali. Bau lah.
Ada lele. Aduh lele. Oh, lele. Sama kasih ya, Pak. Aduh, wey. Aduh, Pak. Duh, dapet, leh. Mau pati sikit. Jadi, teman-teman, rupanya Nato itu enggak hoak. Wih, tutup aja, tutup lu. Kali boy, buang aja lah, buang tuh lubang sampah. Buang aja, buang, biar nampak orangnya, memang enggak masuk ke mulut kita itu. Buang aja, karena enggak masuk makanan. Aku belum ada makan loh, licik kali. Baunya aja sampai ke otak, mau mati ya, Wak, apalagi gitu. Masuk ke apa? Apa urat-urat kita, baunya? Ya, suka di mama, kiranya enak itu. Kiranya, Wak, bercanda, muntah-muntah. Masuk mabuk masih aja nggak punya orang. Kan diakal kan? Kan. Baunya wan, asal sendok itu mual perut baru. Mau makan ini pakai antimo awak, minum antimo kan? Baru. Abang tahu yang jajan enggak. Waktu SD, yang dia kayak lem itu, diembus jadi balon-balon itu. Iya. Kayak gitu rasanya kan? Pokoknya abis itu sendok baru nggak enak. Pakai pipet dia diembus. Iya, lembus nih. Kayak gitu rasanya. Tapi ini lebih apa? Masuk ke lidah. Tapi baunya ngeri kali, teman-teman. Baunya itu, wih. Bawa apa lu ngambil? Bawa ikan asin, busuk. Ya, bawa asin. Kok menurut tuh bawa perengus gitu, basi gitu. Aku enggak lem kambing. Kok bawa sempak Mama Iwan? Kambing. Nanti potong. Jadi, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang orang Indonesia mungkin 0 koma yang bisa lidahnya masuk ke sini, teman-teman ya. Kalau untuk 50% rasa aku enggak ada yang suka makan. Tapi masih ada loh yang suka, Bang. Orang Indonesia. Jepang lah. Itu mana ada. Dipaksa. Ini konten dia lah. Kalau awas dia emang enggak bisa. Makanan paling lezat. Buat PS dia. Minta. Is. Buat. Ih. Mau balik. Bang. Gak mau ditelen ya, Bu? Bang, serapai aku aja. Ini. Baunya. Aku kena di otak ya, sama di perut langsung mual. Karena belum makan nasi itu mungkin ya. Oke lah teman-teman ya, jadi sekian video dari saya. Semoga teman-teman jangan niru adegan ini. Terima kasih. Memang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.